Nandan aku apa nih? Stop. Adalah. Berarti ada yang bikin macet juga sih. Ini kira-kira kalau baru nih sekitar 800 jutaan. Ini barang bukti. Ya, belum berani. Ya. Ini kalau seperti itu terlalu subjektif ya. Kalau ini kalau 15 ya. Iya, ini kan. Vespa itu namanya. Aku duduk sini, Pak. Iya, kalau mau ngambil gambar boleh nih. Tolong ya. Sama Thomas. Iya. Iya lah. Oke. Langsung mundur ini. Kan. Mana sih? Kronologis pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, saat dilakukan operasi illegal mining di wilayah Kepulauan Morenin, ditemukan adanya kegiatan penambangan dan penampungan batubara ilegal di area hak guna usaha PT BSP yang masuk dalam areal izin usaha pertambangan PT Bukit Asah di Tanjung Agung Muara Enim. Selanjutnya, penyidik mencari keberadaan aset yang bergerak yang diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan sejak kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Agustus 2024. Penyidik telah mengamankan aset yang bergerak dan tidak bergerak di mana diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan dengan potensi kerugian sebesar 540 miliar. Terhadap tersangka dikenakan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Upaya yang telah dilakukan mengamankan barang bukti, melanjutkan tindakan penyidikan, men-tracing aset bergerak dan tidak bergerak, melakukan koordinasi dengan PPATK dan JPU. Ini Pas Polres Muara Enim saat ini juga terhubung dengan kita untuk melakukan ya. Semoga hal ini menjadi pembelajaran dan ada efek deter di masyarakat. Untuk balapan atau untuk tes aja? Untuk balapan sama ini juga. BC, siapa yang nyuruh? Berarti ada yang bikin macet juga sih. Ini kira-kira kalau baru nih sekitar 800 jutaan. Ini barang bukti. Belum berani. Ya. Ini kalau seperti itu terlalu subjektif ya. Kalau ini kalau 15 ya. Iya, ini kan. Vespa itu namanya. Aku duduk sini, Pak. Iya, kalau mau udah ngambil gambar boleh ini. Ya. Sama Thomas. Iya. Iya lah. Oke. Langsung mundur ini. Kan. Mana sih?
kronologis pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, saat dilakukan operasi illegal mining di wilayah Kabupaten Muara Enim, ditemukan adanya kegiatan penambangan dan penampungan batu bara ilegal di area hak guna usaha PT BSP yang masuk dalam areal izin usaha pertambangan PT Bukit Asah di Tanjung Agung Muara Enim. Selanjutnya, penyidik mencari keberadaan aset yang bergerak yang diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan sejak kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Agustus 2024. Penyidik telah mengamankan aset yang bergerak dan tidak bergerak di mana diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan dengan potensi kerugian sebesar 540 miliar. Terhadap tersangka dikenakan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Upaya yang telah dilakukan mengamankan barang bukti, melanjutkan tindakan penyidikan, men-tracing aset bergerak dan tidak bergerak, melakukan koordinasi dengan PPATK dan JPU. Ini Polres Muara Enim saat ini juga terhubung dengan kita untuk melakukan kerja. Biar aku pun